ibadah. Sebab zaman ini kadang-kadang pikiran orang yang satu sisi kode akal-akal, dan mereka tapi akal-akal. Aku jangan untungnya apa? Aku tak suka diomong sekarang mati. Tembung yang macam ini diwarnai kalau Allah supaya warna kita itu adalah ibadah. Tapi ini masalah uang yang berlian ini.
diwajib lagi di sakit kita berikan kepada di ibu ini. Ketika Ismail kalian sini aja di suatu itu dan malam bawahnya jadi baik bawahnya kakak-kakak bawahnya kaya pangkala juga tidak ada karena baik malam bawahnya. Tapi karena tanah itu adalah tanah barokah yang membutuhkan usaha, yang membutuhkan kecerdasan ibu jenengi kekuatan, maka Allah dan kesakitan itu yang namanya baik bersama-sama. Perjalanan Nabi di dalam Islam ini Allah perlu ciumi yang mungkin ayatinya. Allah tadi merupakan tombol-tombol keagungan yang Allah ayat-ayat yang Allah. Nabi Muhammad ketika berjalan tentang Palestina ini dimulai dari operas dibersihkan kotoran sikir jero hati terus dilakukan dalam menempuh jalan kurang lebih 470 km diutus sholat dua rakaat di tentang tanah Thaibah tanah Yasrib. Terus jadi proses kembali sholat yang kedua tenggoni tanah Madian di mana Nabi Syuhaib diutus oleh Allah. Hasil yang ketiga Nabi Muhammad diperintah sholat dua rakaat tenggoni Bukit Persinat. Yang terakhir Nabi sholat tenggoni Bethlehem atau Baitullah di mana tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ini yang dikaya dengan dikatakan berbakat berbakat diri berbakat kalau berbakat Nabi ini semacam kakak ilas ditandai dengan sholat-sholat kemudian beliau tetap menaruh para pelaku sejarah. Jadi ketika saya ada pelaku sejarahnya juga dipertemukan oleh Allah. Ketika zaman yang lain kemarin cukup pertama Nabi tetap menaruh Nabi Adam. Ketika Nabi yang kedua Nabi tetap menaruh Nabi Isa, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Lahir ketika ketemu karunia khusus. Lahir yang keempat ketemu karunia Idris. Lahir yang keenam ketemu karunia Harun. Lahir yang keenam ketemu karunia Musa. Lahir yang ketujuh ketemu karunia Ibrahim. Maka perjalanan Nabi ini di satu sisi makat ilas, yang kedua beliau juga tetap dipertemukan oleh Allah dengan para pelaku sejarah. Di para pelaku sejarah masih saksan kulit tetap itu Nabi muka malik sangka tetap sebuah dilukuhan sebuah tetap sangka Allah mengaturakan terhubung di jalan oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi mendapat kehormatan, mendapat salam hormat. Kacik Nabi jawab berkata Nabi Pak, tapi dijawab oleh Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibu kami. Jadi kalau kita kepingin selamat ya jadilah orang soleh. Jadilah orang soleh. Para bapak, para hadirin, mohon maaf.
tempat penurunan ke langit supaya Nabi Muhammad tinggal ke langit. Karena bumi merasa bangga dan membanggakan diri karena kekasih Allah mampir ke bumi. Mulai lahirnya, terus diutus oleh Allah. Biasanya diangkat dari Makkah sampai jauh ke Madinah. Niki langit dimaksa dan punya. Akhirnya langit dimaksa Allah supaya dia carami Nabi Muhammad bisa naik ke langit. Itu di dalam satu riwayat. Hari ini tinggal membuang hati Allah. Hasil akhir satu desa Nabi Muhammad di Musibu dengan syarih Allah panjang dengan ini mendapat perintah supaya sholat setiap waktu. Umpoko kita ini dilakukan sholat dengan setiap waktu per setengah jam di Musibu dengan jadi sholat itu umpoko per setengah jam itu dikulai tatak dulu lalu maka usulannya Nabi Musa alaihi salam Nabi Yohanan mendapat perintah siapkan kembali di sudo lima sampai 9 kali yang terakhir pagi dengan ini esisi ini calon tempuh pulau aku esisi. Mereka dimimpi kalau Allah itu maunya dipahami. Kalau dinarang, kalau Nabi menolak dengan lima waktu, berarti ya Allah itu pahami. Maka dengan lima waktu ini, kalau Allah dipahami pahala yang sama, pokoknya berseter waktu. Hadirin yang kami pun melihatkan diri Allah. Ibadah sholat ini merupakan fardu yang paling tinggi setelah orang itu ikrar kalimat syahadat. Sehingga ini sholat itu ikrar ini wajib satu kue itu untuk sholat. Jadi kue itu untuk sholat. Ini kebetulan enak kalau ngandung orang tubuh ani. Sehingga kalau disimpul nih sehingga rasa adat orang tubuh sholat sehingga adat orang tubuh sholat foto-foto orang tubuh. Karena kedudukan sholat di dalam Islam ini kalau diri kedudukan esiran orang tubuh kedudukan sholat di dalam Islam niki kalau kedudukan sholat di dalam Islam kedudukan sholat di dalam Islam niki kalau kedudukan sholat terhadap badan maka tidak kok enak itu ngorok di amputasi tangan ini kemungkinan bisa bisa boleh apa nanti boleh deh. Kasi sisi kemungkinan si isok urin tapi kayaknya kemungkinan jangkuh kasi sisi raya kira-kira urin apa banget? Hah? Urin apa banget? Banget sehingga umpamanya kemungkinan muni kong islam kok raya belum jumlah dengan islam ini berarti